untuk selanjutnya kita kembali di sapi indukan PU di pasar sapi Keragan Rembang Jawa Tengah Indonesia. Ini kita coba tanya-tanya harganya. Ini sudah cukup bagus. Ini bagus. Sepertinya masih cukup standar. Dan minta berapa nih coba kita tanya-tanya. Kondisinya cukup bagus. Ini masih bisa untuk ditawar. Minta 14 juta. Minta 14 juta teman-teman. Ini masih cukup bagus. Masih cukup serius kan. Kondisi bedanya cukup bagus. Minta 14 juta, ini untuk kakeknya juga cukup bagus. Ini sapi PO ke 13-an up ya, ini minta 14 juta. Untuk ini harga 15 jutaan. Untuk masih penawaran 15 jutaan. Untuk ini juga 15 jutaan. 15 jutaan masih bisa ditawar. Ini harganya cukup bagus. 15 jutaan. 15 jutaan. Gelabirnya juga bagus sih, tingginya sekitar 130-an. Ada mobil. Ini 15 jutaan. Ini ada yang masih cukup bagus juga, untuk kondisi kakinya cukup standar. Ini kita tanya-tanyakan. Ini mas? 13. Masih 13 juta. Ini gawen. Untuk pundaknya ini cukup ngapal. Jika pundak ngapal itu bisa digunakan untuk ngeluku atau untuk membajak sawah. 13. Ini masih cukup normal. Kayaknya juga masih cukup normal. Hasilnya masih standar juga ini, kita 13 juta. Ini cukup lumayan. Dan ini sepertinya kemungkinan hamil atau bunting. Ini sudah beranak kemungkinan 2 atau 3 kalian. Tapi ini masih cukup standar. Dan ini siapa itu? Ini Mas Alin, Tudin. Kira-kira minta berapa nih coba kita tanyakan. Kakinya juga masih cukup standar, tidak terlalu istimewa banget. Itu masnya yang biasanya sudah sering sekali masuk, dan ini ada mas-masnya juga. Ini nanti coba kita tanya-tanya ini berapa harganya. Coba kita tanya lagi bro. 14.500. Ini masih bisa ditawar. Ini mateng yuk. Tinggal susun. Ternyata nggak ambil, tinggal susun ini. Ini bagus, ini masnya. Kita biasa kita shooting untuk memajukan ke YouTube. 14.500, ternyata ini tinggal susun. Ini juga sama 14 juta lebih. Ini cukup bagus juga. Barang apa dia? Penggemar Rossoneri AC Milan. Ini klub bapak-bapak penggemar Serie A. Barang apa? 14 juta lebih. Dan ini juga cukup bagus. Cukup standar. Ini bunting.
sekitar 2-3 bulanan. Sementara ini ada yang masih cukup standar. Coba kita tanya-tanyakan harga-harganya. Masnya itu ternyata pemalu, ditutup terus mukanya. Pemalu masnya ternyata. Ini masih cukup prospek ini. Ini benar nih, Pak. Kirim 5.000. 5.000. Ini Mas Didi. Karena kayu Didi. Kayu. Ini 15 juta. Masih bisa ditawar. Untuk 14 juta itu cukup jinak. 14 juta untuk yang itu bapaknya. Ini 15 juta rupiah. Ini ada juga untuk bapaknya. Ini 15 juta lebih. Ini masnya. Ini 15 juta. Ini cukup bagus. Untuk tingginya sekitar 130 sampai 140 cm. Ini 15 juta. Ini 15 juta. Untuk kaki-kakinya cukup standar. 15 juta. Yang ini 13 juta di samping ini. Di samping ini minta 13 juta. Ini bapaknya sudah sering muncul. Yang ini 13 juta. 13 juta rupiah. Untuk yang ini 13 juta rupiah. Ini untuk BCS-nya itu memang masih di bawah yang 11 itu, yang 14 juta itu 15 juta, yang ini 13 juta, agak mencret. Untuk kakinya masih cukup standar, belum begitu ada yang istimewa. Itu 14 jutaan lebih. Tapi ini 15 juta. Untuk ini 13 juta. Ini juga ada babon yang sudah beranak sekitar 5 kalian kemungkinan. Untuk basicnya cukup standar. Ini tergantung Anda nih. Begitu ada doro yang cukup bagus juga. Untuk ini coba kita tanya ini pinter Pak. Pinter sing iki. Iki. Tapi itu 5 ringgit. 5 ringgit ya, tolong aku. 12.500.000 untuk penawarannya 13 juta ya. Sedoro nih Pak, api ini. Kuwi sing niku pinten sedoro ini? 4 Pak. 4 loh. Kira tak kok lah. Untuk ini doronya 14 lebih. Wes warna kono gen awor iku api iku. Doro cepet dan kae kombinane Fatah sama Ratae. 13 juta penawarannya untuk jadinya 12.500.000. Bagi tambahan informasi ini di Pasar Sapi Keragan Rembang Jawa Tengah Indonesia. Ini tepatnya tanggal 27 November 2021 bertepatan dengan hari Sabtu Pahing. Bagi Anda jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update info tentang harga sapi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian tolong buat. Kalian tolong. Kalian tolong.